KKB larang penerbangan Dinduga, ancaman Egyanus Kogoya sangat mengerikan. Pimpinan KKB wilayah Nduga Egyanus Kogoya memberikan peringatan kepada maskapai untuk tidak melayani rute penerbangan ke wilayah Kabupaten Nduga. Jika ada yang nekat, dia memastikan akan bernasib sama seperti pilot Susi Air Cup Philip Mark Mehertens. Selain ancaman penyanderaan pilot dan membakar pesawat, Egyanus memperingatkan bahwa semua yang turun dari pesawat tersebut akan ditembak, termasuk pejabat pemerintahan Nduga. Pria yang terkenal bengis ini telah memerintah seluruh anak buahnya di 32 distrik yang ada di Kabupaten Nduga untuk memantau lalu lintas udara. Sebelumnya KKB pimpinan Egyanus Kogoya pada 7 Februari 2023 lalu menyandera pilot Kap Philip Mark Mehertens dan membakar pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Hingga saat ini Kap Philip Mark Mehertens masih menjadi tawanan Egyanus Kogoya. Di mana Egyanus Kogoya tidak ingin melepaskan pilot asal Selandia Baru apabila pemerintah Indonesia tidak mengabulkan 3 permintaan kelompok tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.